Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, perkorang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan butang subscribe dekat bawah dan tekan butang loceng untuk notification. Perak mahu tanda tangani dua pemain import baru. Pasukan Perak dikabarkan mahu membawa masuk dua pemain import baru pada jendela perpindahan kedua musim ini bagi memperkuatkan pasukan. Perkara ini dikongsikan oleh wartawan The Star, T.R.B. Nishwaran, yang mana pemain dari England dan Brazil jadi pilihan pengurusan pasukan selain pemain import Asia yang sedang beraksi dalam pertimbangan. Perak ketiga ini mempunyai tiga pemain import iaitu Leandro Dos Santos, Careca dan Shakir Hamzah yang mengisi kuota pemain Asia Tenggara. Ekoran krisis tunggakan gaji yang dihadapi, Perak kehilangan beberapa pemain utama seperti Syahrul Saad, Guilherme Di Paula yang menyertai Johor Darul Ta'azim JDT, selain Kenny Faraj dan Jay Patiban yang menyertai Kuala Lumpur City. Beberapa pemain turut dikaitkan dengan pembinaan keluar di mana penjaga gol Hafizul Hakim, pemain pertahanan Nazirul Naim dan Firdaus Syahidan Syahyadi yang menarik peminat pemain pasukan lain. Kedudukan Perak dalam carta Liga Malaysia ketika ini berada di tangga ke-10, turut memaksa mereka mencari pemain import baru bagi mengimbangi pasukan. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification di Berbeto Super Channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.